Tentera Rusia mengebom ibu negara Ukraine lewat Khamis ketika Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres dalam lawatan ke wilayah itu. Sekurang-kurangnya 3 orang cedera dalam serangan terbabit. Bedilan itu serangan pertama di ibu negara Ukraine dalam tempoh hampir 2 minggu. Insiden mengakibatkan sebuah bangunan terbakar dan asap hitam memenuhi ruang udara. Dalam pada itu, menurut pendawa raya Ukraine, mereka sudah menjalankan siasatan ke atas 10 tentera Rusia. Ia melibatkan kes pembunuhan orang awam dan pengeboman infrastruktur di negara itu.